Kualitas udara di Kota Pekanbaru sejak sepekan terakhir kian memburuk hingga masuk ke level berbahaya. Sementara itu warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap pekan. Mungkin berat hadapi semua ini, tapi semua bukanlah maunya kita. Bersabarlah, badai kan berlalu. Tersenyumlah, semua akan indah. Mungkin berat hadapi semua ini, tapi semua bukanlah maunya kita. Bersabarlah, badai kan berlalu. Tersenyumlah, semua akan indah. Terus mengiris, merenggut tawa dengan tragis. Dan kini mata kita terbelalak terpana, bencana alam yang tak ada usainya. Banjir, longsor, asap, gempa bumi tak mengenal waktu menghampiri. Seakan singgah tak henti menghakimi. Merenggut mimpi, menutup hari yang menguras emosi. Ini semua sudah terjadi, hanya doa dan ulang kasih yang mungkin berarti berdenting tangan untuk saling memberi. Karena di setiap kehendak Tuhan pasti ada hikmah yang menghangatkan, mari kita saling menguatkan, bersama menjalin mimpi dalam persaudaraan. Tebarkan cinta dan kasih suci, hingga esok Ibu Pertiwi kembali, menebarkan senyum untuk memulai mentari. Untuknya yang tak berjuang.